Halo teman-teman, kembali lagi di PCRM Channel. Di video kali ini kita akan melihat lebih dekat motor dari tim Haji Putra 969 Racing Team. Ini motor basic MI King untuk bermain di kelas bebek 200cc injeksi karya dari MBKW2 Yogyakarta. Untuk bagian kemudi seperti ini, ada gaspon dari SND, rangka dari iTech, lalu ada power up. Ke belakang ada throttle body. Ini basic mesin, ubahannya mirip-mirip dengan MW1. Nah, untuk knalpot menggunakan Flippy tipe CP3. Dan di bagian bawah jok ada seperangkat elektronik dari Arracer. Ecu menggunakan Arracer. Lalu ke bagian depan, water pump menggunakan variasi pada variasi yang lebih kecil namun kekuatannya besar. Lalu tutup dimming menggunakan produk dari SND Racing. Blok menggunakan blok keramik dari Ultra Speed dan peredam kejut dari Racing Boy. Ini yang dipercaya untuk meredam . Lalu bagaimana keseruan setting di GTS-nya? Mari kita lihat di akhir video. Untuk teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.